Sekarang kita sudah bersama dengan Flo. Dan Flo ini salah satu kontestan yang kurang beruntung di Blind Audition. I know you lie, so let's start moving. Tell me, do you think I'm down? Kamu tuh powernya ada banget gitu, tapi kayaknya harus penempatannya harus lumayan rata gitu. Mungkin kalimat, itu jadi suka agak kendor tuh. Terutama Mami Titi kenapa gak muter? Kenapa emang? Wah, karena ini ngefans banget sama Stephanie. Some nature, I have no clue. When you ask, baby, take my hand. I want you to be my husband. Cause you're my iron hand and my love. Baby, take a chance. Cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Karena setelah dipilih di aplikasi Ruang Guru ya, akhirnya mendapatkan kesempatan kedua dan ada di sini. Sumpah rasanya kayak mukjizat banget, akhirnya aku dapat kesempatan kedua untuk bisa tampil lagi di panggung The Voice. Jadi di sini akan bawain lagu Lovely dari Billie Eilish sama Khalid. Oke. Aku pengen denger karena yang tadi kamu nyanyi itu lagunya upbeat dan aku pengen denger kamu nyanyi lagu yang ini kan agak slow dan seperti apa sih kira-kira. Nah, itu dia. Aku sebenarnya pengen kamu explore di style ini. Itu mungkin PR kamu ya. Jadi nanti mungkin ke depannya kalau misalkan kamu bertemu dengan lagu-lagu yang bukan Billy yang nyanyi gitu atau mungkin dapat lagu yang upbeat, bisa enggak kamu bawa karakter suara ini di lagu upbeat? Bisa dong. Amin. Itu sih kayaknya ini menarik banget nih style yang ini. Beda banget sama yang aku nonton. Kata Coach Gamal, aku harus perhatiin rasa sih. Karena ya rasanya harus diperdalam lagi. Kalau kamu blind audition ini mungkin pada balik semua ini. You never go away, so I guess I gotta stay now. Though I hope someday I'll make it out of here, even if it takes all night or 100 years. Need a place to hide, but I can't find. I can't find my fears. Hey, isn't it lovely? How long? Heart made of glass, my mind of stone. Tearing me to pieces, skin of bone. Hello, welcome home. Thank you.
Aduh, aku berasa banget kamu deg-degan sekali sih hari ini. Pada hari ini, menurut aku kamu hari ini kurang maksimal karena kayak deg-degan banget. Berasa ada beberapa bagian yang jadinya mikir banget dan jadinya agak apa namanya jadi picky gitu kan. Ada beberapa note yang kamu jadi berasa lah goyang gitu. Tapi ya aku suka suara kamu, aku suka warna suara kamu. Jadi mudah-mudahan mendapatkan kamu mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi ya. Oke, sekarang kamu boleh duduk di hot seat. Penasaran siapa kontestan yang akan terpilih untuk dapat kesempatan kedua? Selengkapnya bisa kamu tonton di online series Comeback Stage by Ruang Guru hanya di official YouTube channel The Voice Indonesia. Nyanyinya kayak di depan kelas disetrap gitu kan, kayak abis melakukan kesalahan gitu nyanyinya. Gila, lu punya berkat sih menurut gue dengan kayak lu bisa hit itu tanpa pindah ke head voice, itu kayak gak semua cowok bisa.